Hai semuanya, Lala di sini. Dan kali ini akan membahas soal masak es. Oke, bukan masak, membuat es. Cara gampang dan murah buat Ramadan. Yeay! Barang-barang yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan. Satu, mangkuk dan kocokan. Ya, kocokan. Satu cangkir semangka. Satu cincau, jikel. Belewah. Sirup. Ini koko pandan. Jelly star. Siapa gak suka jelly? Jikel. Dan satu mangkok random buah apapun yang kalian mau. Dan ini adalah pepaya. Ayo kita mix. Come out. There. This is the best part. Hal terbaik dari ini adalah kita sudah ada gulanya. Jadi ntar gak usah nambah-nambah lagi. Punya manis. Sekarang mari kita shake it off. Sekarang kita akan menuangkan sirup koko pandan dalam satu ini. Satu. Oke, ntar dua sih sebenarnya. Ya adalah gini. Cheers. In case gak bisa tahu ukurannya ini. Bloody. Twilight time. 'Cause the player is gonna play. Shake it off. Shake. Ya, sekarang kita akan mengisi gelas ini dengan air untuk diisi ke sini. Dan aduk. Shake it off. Kalau kamu rasa kurang ini kurang merah, bisa tambah sirup maizena lagi. Tergantung suka manis atau enggak. Keep shaking, shake it baby. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal masukin ke kulkas. Tinggal masukkan ke kulkas dan tunggu nanti sampai dia dingin. Lalalala. Wah. Garing sih. Ya, itu tadi caranya. Terima kasih sudah lihat. Kalau lu suka, thumbs up dan subscribe. Makasih. Thank you.